Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, nih Diana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Tengku Dewi yang melahirkan anak keduanya tanpa didampingi Andrew Anika hingga biaya rumah sakit semua ditanggung oleh Dr. Richard. Nah guys, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys. Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, Tengku Dewi Putri telah melahirkan anak keduanya bersama dengan Andrew Andika tanggal 31 Juli kemarin di Tangerang, Banten. Dalam pernyataannya baru-baru ini pasca melahirkan, dirinya mengaku tidak ditemani Andrew Andika yang belum resmi bercerai, hingga seluruh biaya persalinan anaknya justru dibayarkan oleh Dr. Richard Lee. Dirinya pun mengaku bersyukur mendapatkan bantuan dari Dr. Richard, dan dia tinggal duduk manis guys. Lalu meski masih menjadi suaminya, dirinya berkata sengaja tidak memberitahu biaya persalinan anak keduanya kepada Andrew Andika. Tapi sang suami yang suka selingkuh itu datang ke rumah sakit bersama dengan orang tuanya setelah Tengku Dewi melahirkan anak kedua. Lalu masalah tidak ditemani itu guys, dirinya juga sengaja gak mau ditemani oleh Andrew Andika saat dia melahirkan. Menurutnya, saat anaknya udah lahir, suaminya itu datang dan langsung mengazani terus pulang guys. Dr. Richard Lee sendiri tidak ikut campur dalam urusan pribadinya dan benar-benar mensupportnya biar lebih semangat lagi ke depannya guys. Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar.